mengucapkan salam nasional untuk kita semua, apalagi dua hari yang lalu dari awal kita sedang merayakan ulang tahun kemerdekaan. Merdeka! 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 Terima kasih. Saya di sini biar Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang diadu yang telah mengajak saya minta saya menjadi juri pada perhelatan ini. Namun juga kemudian lebih dari itu diminta untuk mengawali dewan juri ini. Ini saya terima tuntutannya dengan senang hati, karena saya melihat maksud dari tujuan dari perhelatan ini yang amat sangat baik dan diperlukan di kita, untuk kita semuanya, terutama pada saat kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Nah, kita semua merasakan bahwa kita semua, saudara-saudara kita, sebangsa tanah air, banyak yang sampai kebingungan. Hubungan kerja atau tidak dapat melakukan pekerjaannya di bidang masing-masing, terutama mereka juga para seniman dan semua bidang masyarakat sini. Dan kesempatan ini di Biara Indonesia ini, kami memberi peluang, memberi kesempatan kepada masyarakat luas. Kadang-kadang di antara kita ini suka nggak tahu ada bakat-bakat terpendam yang pada waktunya itu bisa membantu kita, apalagi dalam masalah menyintas kehidupan ini. Ini mungkin saya juga saya alami ketika saya di sini dikenal mungkin selain di dalam politik, terutama saya dikenal sebagai orang mengatakan saya ini seniman, budayawan. Kalau saya sendiri sih ngerasa bisa-bisa aja gitu. Karena bidang seni itu pada awalnya memang saya suka. Seni apapun saya suka. Seni rupa, seni pertunjukan, seni apa saya suka. Waktu dulu saya inginnya sih jadi saintifis ya, ilmuwan. Saya tertarik, kalau sekarang mungkin soal fisika waktu. Iya, tapi kebudayaan itu buat saya seperti apa ya, memang udah nempel. Dia mau kuliah fisika kuantum, tapi akhirnya kuliahnya nggak di situ, tapi di arkeologi. Arkeologi itu ilmu berbahaya, ya karena erat hubungannya dengan kebudayaan. Tapi kemudian saya dikenal di masyarakat itu di bidang seni budaya, yang saya juga nggak nyangka. Dari pengalaman itu, maka ditarik ke perhelatan di Indonesia ini. Saya jadi sangat antusias juga, semangat diberi kesempatan untuk berperan serta dalam acara ini. Karena mungkin saudara-saudara kita yang lain, tadi ada Kak Ojek, ada yang Office Girl, ada lagi apa, dan para ibu-ibu
sederhana. Sebetulnya mereka pendapatan rendah, tapi dengan adanya peralatan ini diharapkan itu bisa menggugah kita, bisa menggali kekuatan atau kemampuan mereka-mereka yang tidak tahu dan tidak menyadari mereka punya, sehingga bisa saja ini akan membantu mereka untuk menjadi penyintas keadaan seperti pada pandemi COVID-19 ini. Ini yang saya sampaikan, dan saya juga senang didampingi oleh dewan juri yang lain. Di sini ada Mbak Marini yang hampir keluarganya, putranya adalah anak didik saya, Suara Mardika, dan semuanya dengan dia. Zaman dulu, terutama almarhum kakaknya dia, itu dapat saya sampaikan. Dan mungkin saya di sini mengharap dukungan bantuan dari saudara-saudara wartawan di sini untuk lebih menyebarluaskan acara apa adanya maksud. Diadakannya biar Indonesia ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat berperan serta dalam ini. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apakah nanti ada tanya jawab atau jadi